Saya dipercayakan gitu ya dari tangan pengharapan untuk berbagi gitu dengan orang lain gitu ya di luar sana, bersyukurnya bahwa langsung lihat langsung gitu ya kehidupan orang-orang di luar sana, ternyata masih ada yang lebih membutuhkan gitu ya, yang perlu kita tolong. Makanya saya sangat beruntung sekali dikasih kesempatan gitu untuk langsung lihat langsung apa yang sedang terjadi gitu di lapangan. Baik, bahkan waktu saya lihat pertama-pertama kali itu, yang saya lihat itu bahkan ada yang sampai tidur di jalanan gitu ya. Ini namanya saya lihat langsung gitu kondisi apa yang terjadi di lapangan, dan juga selama ikut peduli sesama bagaimana kita diajarkan untuk hidup berbagi gitu dengan orang lain. Kesan pertama itu capek udah pasti bayarkan dengan sukacita. Soalnya gini, kalau ngebantu orang itu kayak ada rasa sukacita tersendiri gitu. Pas kayak bagi-bagi makanan sama orang-orang yang apa ya istilahnya itu susah untuk mendapatkan nasi yang gak seberapa yang kita kasih itu loh. Pertama kali yang saya lihat itu waktu dia gak bisa makan gitu ya, di situ gak dilupain gitu ya. Jadi karena itu saya lihat langsung gitu ya, karena dia nggak bisa makan gitu, jadi itu yang jadi terkesan gitu saya. Oh, kalau aja Tuhan masih memberkati saya, masih aja saya masih dia masih bisa makan gitu, saya bilang saya harus bersyukur, banyak bersyukur gitu ya dengan apa yang Tuhan masih kasih dalam kehidupan saya. Saya Yohanes Kristianus mewakili atas nama Yayasan Tang Pengharapan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu donatur yang telah setia mendukung berjalannya program peduli sesama hingga sampai di akhir tahun 2020. Selama 45 minggu peduli sesama telah menyalurkan bantuan ke lebih dari 137 wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua hingga kami bisa menyalurkan total bantuan sebanyak 4.172 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 14.873 paket makanan siap saji, 32.800 paket sembako, 55.416 masker, 1.937 bantuan dana tunai, 500 paket bingkisan kepada anak-anak, dan 500 paket bingkisan alat mandi kepada warga binaan yang berada di Lapas Pondok Bambu dan Lapas Anak Cinere. Dan di minggu ke-45 ini juga kami menyalurkan 318 paket sembako untuk membantu korban bencana alam yang ada di Merapi, Jawa Tengah. Marilah kita bergandengan tangan untuk terus menyalurkan kebaikan dimanapun
kapanpun dan pada siapapun. Dengan demikian kita membuat Indonesia menjadi tempat yang lebih baik. Segenap keluarga besar Yayasan Tambang Harapan mengucapkan selamat tahun baru. Biarlah di tahun baru ini kita pantang lumpuh tetap ampuh. Dengan